Nasional. Taman Nasional ini merupakan ikon baru Kota Palu yang belum lama diresmikan, belum sebulan. Kita lihat di tengah-tengah taman ini ada kolam yang berisi air mancur dan ada simbol kalau dilihat dari jauh berupa huruf O. Kita lihat pada malam hari ini warga Kota Palu cukup banyak yang mengunjungi Taman Nasional ini, dari orang tua sampai anak-anak. Mereka sangat menikmati keadaan di taman ini karena tamannya masih baru, jadi rumputnya kita lihat masih perlu perawatan, masih kuning. Dan sebagian sudah ada yang hijau. Taman ini berbentuk lingkaran yang berada di antara jalan Walter Mengisidi, sebelah sini Walter Mengisidi, dan di sebelah sana jalan Sultan Hasanuddin. Kita mengeksplor bagaimana keadaan taman ini. Kita lihat-lihat kolamnya, air mancurnya. Baik, mari kita ke sana. Saudara sekalian, Taman Nasional ini dibangun kurang lebih selama 3 tahunan atas kerjasama Alfamidi dan pemerintah Kota Palu dengan memakan biaya sekitar 7 miliar rupiah. Dan Taman Nasional ini telah diresmikan pada tanggal 29 Desember tahun 2022. Jadi kurang lebih 1 bulanan ya, hampir 1 bulan saat kami meliput di taman ini. Saudara sekalian, di tengah kolam ini ada bangunan berbentuk spiral. Awalnya kami juga bingung ini apa makna dari bangunan ini, tapi setelah mencari informasi kami dapatkan bahwa spiral ini adalah melambangkan waktu yang terus berputar dan tidak pernah bertemu awal dan akhirnya. Barangkali juga dapat kita simpulkan bahwa kita harus selalu bergerak karena waktu tidak akan pernah menunggu kita. Dan masa lalu
tidak akan pernah bertemu dengan masa yang akan datang. Tetapi masa lalu akan selalu harus kita kenang agar kita dapat melangkah dengan mantap ke masa depan. Saudara, di sebelah utara Taman Nasional ini berdiri sebuah bangunan tua yang bernama Gedung Juang, di mana Gedung Juang ini dan Taman Nasional adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Di Taman Nasional ini, deklarasi bergabungnya Sulawesi Tengah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan. Sedangkan Gedung Juang adalah saksi bisu tentang kemerdekaan Indonesia di Sulawesi Tengah. Dan di dalam Gedung Juang ini, pemerintah Belanda menyerahkan kemerdekaan Indonesia kepada pemerintah Sulawesi Tengah. Jadi gedung ini nampaknya sangat berperan sekali dalam sejarah nasional maupun sejarah lokal Sulawesi Tengah. Selain simbol spiral tadi, air yang ada pada kolam ini juga mengandung makna kesejukan. Walaupun udara Kota Palu cukup panas di siang hari, oleh karena berada di dekat garis khatulistiwa, dengan adanya air pada kolam Taman Nasional ini, air tersebut dapat menyejukkan hati warganya. Dan dengan kesejukan tersebut, warga Kota Palu dapat menyambut warga lain yang datang ke Kota Palu dengan penuh kesejukan. Kita lihat saudara, puncak air mancurnya benar-benar bisa menyejukkannya. Baik saudara, selain air mancur ada juga ornamen unik seperti bola ini. Dan ini tampak dari kejauhan memang berbentuk spiral ya. Saudara sekalian, selain ornamen-ornamen unik yang ada di sini, air mancur dan sebagainya, juga ada pemasangan plat nama tokoh-tokoh yang ada di Sulawesi Tengah. Kurang lebih ada 8 plat yang berisi nama dan sejarah singkat peran tokoh-tokoh yang dimaksud. Ada tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh agama, serta tokoh-tokoh lainnya. Sini dapat saudara baca dan menyimak tentang peran masing-masing tokoh yang disebutkan di dalam plat ini. Maaf saudara, backsound kami mungkin kurang berkenan bagi Anda, tapi kami berharap dengan backsound seperti ini Anda dapat mendengarkan sendiri keceriaan dan kegembiraan warga Kota Palu yang datang berkunjung di tempat ini, utamanya suara anak-anak kecil yang bermain dengan penuh kegembiraan didampingi orang tua mereka. Ini juga kita lihat kursi. Mengenai kursi ini kami belum dapat informasi apa makna dari kursi ini, tapi dari tampilannya cukup unik dan cukup membuat kita untuk menelusuri lebih jauh apa makna daripada kursi tersebut. Kursinya adalah kursi bolong, jadi tidak bisa diduduki. Kita lihat anak-anak sangat gembira, ceria, berkelosotan
dan kami juga tertarik untuk melakukannya. Adalah prasasti peresmian Kop Kota Palu dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, revitalisasi Taman Nasional Kota Palu diresmikan. Ya, selanjutnya ini adalah plat tokoh Sulawesi Tengah, tokoh yang ada di Kota Palu khususnya. Saudara, plat yang berisi nama dan uraian singkat biografi tokoh bukan dilakukan dengan dicat atau dengan pemahatan, tetapi besinya di lubang-lubang sesuai dengan huruf yang akan ditulis di atasnya. Saudara, coba lihat, airnya sangat jernih kan? Ini pada malam hari. Bagaimana kalau siang hari? Tentunya akan lebih jernih kelihatannya. Yang menjadi masalah, saudara, semoga Taman Nasional ini dapat tetap lestari dan dapat terpelihara dengan baik dan dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Palu maupun pengunjung yang sedang berada di Kota Palu, bukan hanya untuk masa sekarang, tetapi semoga jangka panjangnya juga diperhatikan oleh pemerintah kota. Saudara, rasanya ingin kembali ke masa kecil dengan keceriaan tanpa beban hidup, bisa bermain bebas kesana kemari, bisa berlari kesana kemari dan berteriak seenaknya. Itulah anak-anak yang tentunya keceriaan mereka akan menular kepada kita yang sedang dalam kegalauan. Baik, saudara sekalian, rasanya kurang adil kalau kami berkomentar terus dan tanpa memberikan kesempatan bagi saudara untuk melihat-lihat video ini tanpa gangguan dari suara manapun. Namun sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.